ngawur lah ya. In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop. Sadil bikin ulah lagi, kali ini Rafael yang jadi korban. Saat ini, para penggawa tim nasional Indonesia tengah mengadakan pemusatan latihan yang diadakan di Surabaya guna mempersiapkan agenda FIFA Matchday bulan Juni. Yang terdekat, skuad Garuda akan melawan Palestina pada tanggal 16 Juni nanti. Itulah sebabnya pelatih Sintayong benar-benar mengolah fisik dan mental dari para pemainnya. Tanya itu, para pemain juga dituntut untuk menjalin komunikasi dengan baik. Salah satu yang bisa mencarikan suasana adalah Sadil Ramdhani. Dirinya kerap membercandai teman-temannya di timnas. Kali ini yang jadi korban adalah Rafael Struik. Tertangkap momen di mana Rafael mengira Sadil mengambilkannya minuman. Namun ketika Sadil berbalik badan, yang justru tidak jadi memberikannya pada Rafael dan meminum minuman itu sendiri. Rafael yang melihat tingkah Sadil hanya membalas dengan tawa kecil. Aduh, ada-ada aja ya guys si Sadil ini. Menurut kamu gimana guys? Melihat keusilan Sadil tadi, berikan tanggapanmu di kolom komentar. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.